Kemudian beliau bertanya, ayat apa yang paling agung yang ada dalam Al-Quranul Karim? Mahia. Masya Allah. Ayat Al-Kursi. Yang paling agung adalah ayat Kursi. Ayat wahidah fi surat Al-Baqarah. Yaitu satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Hiya a'azam ayat fi kitabillah. Ini adalah ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Mata naqra'ha. Kapan kita membaca ayat Kursi? Mata. Kapan? Inda an-naum. Sebelum tidur. Limadha? Kenapa? Lana man qara'aha fi laylah. Karena seseorang yang membacanya di malam hari, lam yazal 'alaihi min Allah hafiz. Dia akan senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jal. Wa la yaqrabu syaitan hatta yusbih. Syaitan tidak akan berani mendekat sampai datang waktu pagi. Uman qara'aha dubur as-salawat al-mafruḍ al-khams. Dan barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi pada setiap kali selesai salat fardu yang lima waktu, lam yabqa bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada jarak yang memisahkan antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Naam. Tusamma bi ayat al-kursi li'anna fiha dhikr al-kursi. Dinamakan dengan ayat al-kursi karena di dalam ayat ini dijelaskan dan disebutkan tentang kursi. Al-kursi. Kursi. Hada laysa kal-kursi alladhi indana. La. Itu tidak sama. Hada la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu tidak sama dengan kursi yang ada di dunia. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya ya kecuali Allah Azza wa Jal. Aghlaq. Tutup. Naam. Ayat al-kursi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fiha. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang keistimewaan ayat al-kursi. Allahu la ilaha Allah هو المألوه والمعبود محبة وتعظيما. الله لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى ya menyebutkan di dalam ayat ini kursi. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa kita mulai dari tafsiran ayat pertama Allah. Ya, Allah adalah sesuatu yang disembah dengan pengagungan dan kecintaan. لا إله إلا هو يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Allah. Itu artinya tidak ada apapun yang boleh disembah selain Allah. Al-Hayy, ma makna Al-Hayy? Al-Hayy, apa arti dari kata Al-Hayy? Dzul hayal kamilah allati la yalhaqha fana' wala maut. Naam. Kata Al-Hayy yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang maha hidup, itu artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kehidupan yang sempurna yang tidak akan merasakan kebinasaan setelahnya. Walam tusbiq bi'adam. Dan kehidupan ini tidak didahului dengan sesuatu yang tiada. يعني المخلوق الآن حي لكن هذه الحياة ليست كحياة الله سبحانه وتعالى. Ciptaan Allah Azza wa Jalla juga hidup, akan tetapi kehidupan seorang makhluk berbeda dengan kehidupan Allah Azza wa Jalla. لماذا؟ Kenapa? لأن هذا قبل أن يخلق كان في العدم. Karena manusia sebelum diciptakan tentunya dalam keadaan tiada, tidak ada. Thumma huwa yamut wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia akan merasakan kematian sementara Allah Azza wa Jalla tidak akan merasakan kematian, yaitu kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, ma ma'na al-Qayyum? Al-Qayyum, apa yang apa maksud dari al-Qayyum? Huwa alladhi istaghna 'an kull shay wa kull shay muftaqir ilayh. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun, namun selain Allah subhanahu wa ta'ala semuanya membutuhkan Allah azza wa jal. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun. Al-Hayy hadha kamal fi dzat. Al-Hayy yang artinya yang maha hidup, ini merupakan kesempurnaan zat Allah Azza wa Jal. Al-Qayyum kamal fi sifat. Adapun Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, ini artinya adalah kesempurnaan dalam sifat Allah Azza wa Jal. Wa indama najma' naqul Al-Hayy Al-Qayyum jama'na bain al-kamal al-dhati wal-kamal al-sultani.
Dan kita ketika kita menggabungkan antara kata atau nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum, itu berarti kita telah itu berarti bahwasanya dalam diri Allah Azza wa Jalla adalah kesempurnaan zat dan juga kesempurnaan kekuasaan. Wa ba'd al-ulama yaqul Al-Hayy Al-Qayyum hadha huwa ismu Allah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Sebagian ulama ketika mentafsirkan Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum, di mana seorang hamba ketika meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaannya. Al-Hayy ma'al Qayyum dzukira fil Qur'an fi thalathati mawadhi'. Kata Al-Hayy digabungkan dengan Al-Qayyum disebutkan di dalam Al-Qur'an pada 3 tempat. في سورة البقرة هنا في آية الكرسي. في dalam surat al-Baqarah tepatnya di dalam ayat al-Kursi. في أول سورة آل عمران. Di ayat pertama dari surat al-Imran. وفي سورة طه. Dan juga disebutkan di dalam surat طه. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى السنة؟ يا أخي اغلق المصحف الله يهديك. تطب القرآن يا أخي. خلك معنا. اترك. فوكس dengan kita. خذ منه المصحف. خذ منه. أمبل القرآن يا. نعم. ما معنى السنة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى tidak akan merasakan rasa kantuk dan juga tidur. Kata beliau, apa artinya السنة؟ السنة هي النعاس مقدمة النوم. السنة yang dimaksud dengan السنة di dalam ayat ini adalah rasa kantuk, yaitu permulaan sebelum betul-betul terlelap tidur. والنوم معروف نوم. Dan tidur ma'ruf artinya telah kita ketahui bersama. Limadha Allah Subhanahu wa taala la yanam? Kenapa Allah wala ya'tihi an-nu'as? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan ngantuk dan juga tidak tidur? Likamal hayati Subhanahu wa taala wa qayyumiyyati lan an-nas yaftaqiru ila Allah, la yumkin an ar-rabb yanam. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jal dan juga kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri dan semua makhluknya membutuhkan Allah. Kalau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kebutuhan makhluknya. Idzan la ar-rabb la yumkin an yanam, la yumkin an yamut. Naam, karena seorang Tuhan tidak mungkin dia tidur dan juga tidak mungkin dia merasakan kematian. Idzan al-muluk yamutun wallah subhanahu wa ta'ala la yamut. Adapun raja-raja di dunia, mereka akan merasakan kematian, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasakan kematian. Lahu ma fis samawati wa ma fi ard, hadha fi umum mulk Allah Subhanahu wa ta'ala. عموم ملك الله كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. ملك الله سبحانه وتعالى segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasannya kepemilikan Allah سبحانه وتعالى sangat luas, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi ini semuanya milik Allah عز وجل. ومن تمام هذا الملك أنه لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى. كالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة بالشفاعة العظمى. Di antara kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jal, tidak ada seseorang yang mampu memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal kecuali atas dasar izin dari Allah Azza wa Jal. Seperti baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan izin oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat kepada manusia. Adapun yang tidak memiliki izin dari Allah, maka dia tidak akan mampu untuk memberikan syafaat. Ya'lamu hadha fihi umum ilmillah, la yakhfa 'ala Allah syai'. Ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala kull syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, dan ini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala luas dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, yani al-hadir wal mustaqbal. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang mereka telah lalui. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. وما خلفهم يعلم الله الماضي.
Wa ma khalfahum artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah lampau, yang telah terjadi. Nahnu 'ilmana qasir, naqis. Adapun ilmu kita sangat lemah sekali dan dibatasi dengan banyak kekurangan. Wa ma a'lamana Allah Subhanahu wa taala min al-'ilm 'ilm qalil. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari ilmu itu hanya sedikit saja. Fa 'ilm Allah 'ilm kamil. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sempurna. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Fa Allah Subhanahu wa taala syan yu'allimana syai asya' tasrih lana fi asya' la yumkin nas'al 'anha. Allah Subhanahu wa taala 'allamana asya' mithl surah al-Fatiha, ayat al-Kursi, asy-syari'ah kadha. Fi asya' منعنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل عنها مثل يعني متى الساعة الله أعلم. نعم. الله سبحانه وتعالى mengajarkan kita ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita, seperti contohnya ya mengajarkan kita ilmu tentang surat Al-Fatihah. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan ilmunya kepada kita dan kita tidak boleh bertanya tentang hal itu. Contohnya misalkan ya yaitu ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. وسع كرسيه الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. كرسي الله سبحانه وتعالى sangat luas dan yang dimaksud dengan kursi adalah tempat untuk meletakkan kedua kaki Allah عز وجل. هذا الكرسي شيء عظيم. كرسي ini sangat agung dan sangat besar. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. Besarnya ciptaan Allah عز وجل tentunya ini menunjukkan akan besarnya penciptanya. فأنت الآن تنظر في السماوات تقول سبحان الخالق سبحانه وتعالى. نعم. Ketika kita melihat ya langit di atas kita, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. طيب هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والعرش والكرسي. نعم. Ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar kita merenungkannya yaitu seperti langit-langit yang tujuh lapis dan juga bumi Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk besar lainnya seperti arsy dan kursi. Hal hifz hadhihi al-ashya amr sa'b thaqil 'ala Allah Subhanahu wa taala? La. Apakah ya menjaga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar ini merupakan perkara yang susah bagi Allah? Tentunya tidak. Limadha? Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu wa taala hayyun qayyum. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha hidup dan maha mampu, maha berdiri sendiri. Wa huwa al-'ali, ya'ni 'uluw Allah Subhanahu wa taala fi adh-dhat wa 'uluwun fi as-sifat. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, yang dimaksud dalam maha tinggi atau yang dimaksud dengan maha tinggi adalah tinggi zatnya dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala فوق سبع سماوات. Allah Subhanahu wa taala berada di atas tujuh langit. علو يليق بالله سبحانه وتعالى. Tentunya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu harus disesuaikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Anta عندما تدعو تقول يا الله. Ketika kita berdoa kepada Allah dan mengatakan wahai Allah. تقول لا اله الا الله. لا اله kita mengucapkan لا اله الا الله. تقول سبحان ربي الاعلى. Kita juga mengucapkan subhana rabbi al-a'la, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi yang maha tinggi. Hala ulumun fi dhat. Ini adalah menunjukkan akan ketinggian zat Allah azza wa jalla. Lakin as-samawat la yumkin an tuhit billah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah a'zam wa akbar min kulli syait. Adapun langit yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla tentunya tidak akan mungkin bisa meliputi Allah karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu. Wallah Subhanahu wa taala lahu al-'ulu fi as-sifat. Lahu sifat wa asma' husna 'ulya Subhanahu wa taala la yumkin an takun sifat al-Khaliq al-Kamil mumathila lis-sifat al-Makhluq an-Naqis. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi. Tentunya tidak mungkin kita bisa samakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan juga maha tinggi dengan sifat-sifat manusia yang banyak sekali kekurangan. Allah Subhanahu wa taala huwal azim dzul 'azama allati laysa fawqaha 'azama.
Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Agung, yang memiliki keagungan dan kebesaran yang tidak ada keagungan dan kebesaran setelahnya. Wallahu a'lam.